Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, di sini Mimin punya kabar dari Bang Ben Sikumbang dan juga kabar bahwa nanti malam Dedek Lesti akan live Instagram di sini. Kira-kira di mana ya sahabat? Simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari akun Instagramnya Lesti Kejora ya. Yang mana dalam unggahannya tuh lagi ngendorse Miss Sukses isi 2 bersama sang suami kakak Rizky Billar. Masya Allah nih kakak ya, mau makan mie atau mau makan dedek tuh ya, pandangannya ke sang istri aja ya. Dimana dalam unggahan Dedek Lesti ini dituliskan caption, "Halo semua, akhirnya bisa masakin dan makan bareng kak Rizky Billar nih sekarang. Pastinya kita makan mie sukses isi 2 dong, karena rasanya enak, hemat, dan porsinya banyak, kita berdua suka. Oh iya, dalam rangka hajatan sukses Leslar, aku sama Kak Rizky Billar mau berbagi juga sama kalian, ikutin kuis jepret dan menangin yuk dari mie sukses, hadiahnya keren-keren," katanya ya, Masya Allah nih. Langsung banjir komentar di unggahan Dedek Lesti ini mengatakan, "Jangan lupa masaknya pakai 2 telur spesial juga ya dek, biar katanya ya. Di sini juga komentar lain mengatakan, "Salfok sama kakak mau makan mie apa pengen makan dedek tuh," katanya ya, gemesin banget ya para sahabat, Masya Allah ya. Oke, dilanjut kabar berikutnya sahabat, dimana di sini datang dari akun Instagramnya Bang Yudi ya. Dimana dalam unggahannya ini sepertinya Bang Yudi tengah menikmati alam di kota Bandung ya, Masya Allah ya para sahabat, tentunya sangat indah sekali ya. Di sini dalam unggahannya tersebut dikatakan, "Alhamdulillah, hashtag keep spirit," semangat nih ya Bang Yudi ya. Di sini dalam unggahan Bang Yudi langsung banjir komentar mengatakan, "Masya Allah, enak banget ya Bang, udaranya seger pastinya. Jadi pengen ke situ, hehehe, sehat-sehat semuanya keluarga Leslar. Salam buat dedek Bang, mudah-mudahan cepat hamil dan dikasih amanah anak kembar yang soleh-solehah ahli Quran, insya Allah, amin ya. Doa terbaik tentunya untuk Dedek Lesti dan kakak Billar." Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat, dimana di sini datang dari akun Instagramnya Bang Ari Lobster. Dimana di sini Bang Ari Lobster tengah duduk berada di depan api ya para sahabat, Masya Allah ya, anget ya Bang. Di sini dalam unggahannya dikatakan, "Bismillah menyatu dengan alam semesta," Masya Allah nih ya, semangat untuk Bang Boril ya. Di sini langsung banjir komentar mengatakan, "Duh ngirangan atuh si duru bade betah Kang Aril," katanya ya, dengan menggunakan bahasa Sunda ya sahabat, Masya Allah ya. Dan juga di sini ada unggahan nih dari Bang Benny Mulyana ya sahabat, mengunggah postingannya bersama ayah dan juga Abang Reddy, Masya Allah ganteng-ganteng ya. Di sini dalam unggahannya dikatakan, "Telat post ya, terobos aja lah, hahaha." Bang Benny bisa aja nih ya bikin kita ngakak ya. Langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan, "Keren dan ganteng, semoga selalu sehat dan sukses, amin ya." Komentar lain juga mengatakan, "Ati nerobosnya, jangan lupa pakai rem ya, aduh, Masya Allah nih ya, semoga selalu diberikan kesehatan untuk Abeni dan keluarga ya." Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat, dimana di sini datang dari Indosiar ya para sahabat, yang mana di Indosiar ini
memberitakan bahwa soal Lesti dan Rizky Billar, yang mana Rizky Billar setelah menikah akan membelikan sebuah rumah mewah untuk sang istri tercinta ya, di mana dalam rumah mewah tersebut akan ada lapangan golf dan juga danau buatan. Wah ya. Dan untuk harga rumahnya tersebut ya para sahabat, fantastis banget ya, dengan senilai 25 miliar rupiah. Masya Allah ya para sahabat. Dimana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar dari para warganet mengatakan, amin ya Allah, semoga menjadi kenyataan Billar dan Lesti beli rumah yang megahnya. Amin ya, doa terbaik tentunya ya. Tak hanya itu, di sini juga komentar lain datang dari akun Instagram @dara2444 mengatakan, mereka kan suka banget kasih kejutan sama warga Konoha, enggak usah keluar-keluar tahu-tahu. Wow katanya ya, amin ya, semoga terkabulkan dan semoga Lesti dan Rizky Billar makin sukses. Amin ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat, di mana di sini datang dari akun Instagramnya Kak Kirana Fari ya. Di mana dalam unggahannya mengunggah postingannya, tips rahasia wedding planning ala Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di mana soal ini nanti malam Kak Kirana Fari dan Dedek Lesti akan ketemuan di live Instagramnya @kiranaweddingplanner ya sahabat. Catat tuh ya, di Kirana Wedding Planner ya, Lesti Kejora dan Kirana Fari, yaitu jam 7 malam nanti ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, Lesti akan hadir di live Instagramnya @kiranaweddingplanner ya para sahabat ya. Yang mana langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan, oke siap katanya ya, semoga kerjaku udah kelar, amin ya, bisa nonton live Instagramnya Lesti ya. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, maksudnya Dedek live ama Kirana wedding kah katanya ya, dan dibalas iya nanti malam jam 7 ya. Dimana Dedek Lesti nanti malam akan membahas tips tentang pernikahan Dedek Lesti dan Kakak Billar ya, jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat. Oke, kabar berikutnya di mana di sini datang dari akun Instagramnya Bang Bensi Kumbang nih. Terlihat tuh ya Bang Bensi Kumbang tengah meramal di akun TikTok miliknya. Namun di sini kita salfok dengan duo bucin Lesti dan Rizky Billar ya sahabat. Masya Allah, terlihat Dede Lesti sepertinya memakai topi tuh. Aduh duh, cantiknya Masya Allah nih Dede Lesti ya. Akhirnya vitamin muncul juga nih. Terima kasih untuk Bang Bensi Kumbang ya, yang sudah melihat memperlihatkan Lesti dan Rizky Billar. Langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan, vitamin di siang yang panas cetar membahana, rasanya langsung seger kayak disiram air 1 galon. Makasih Bang Benjol. Komentar lain juga mengatakan, yaitu dari @Fariza Alia mengatakan, fokus ke duo kesayangan Dedek gelis pisan katanya ya. Masya Allah, terima kasih untuk Bang Bensi Kumbang yang sudah memperlihatkan dua kesayangan kita, Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Oke baiklah sahabat, tentunya kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga semoga menjadi keluarga yang samawa ya. Dan tentunya semoga segera mendapatkan momongan yang soleh dan soleha. Dan mungkin itu saja kabar update dari Mimin siang kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.